Takabawahu mina wamingkum, mohon maaf lahir dan batin. Kembali lagi kita bertemu di Point of View spesial Idul Fitri kali ini. Dan di spesial Idul Fitri kali ini ada kesan atau ada rasa yang pilpres yang masih terasa, di mana kontestasi politik masih terasa di masyarakat Indonesia dan sempat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung perpecahan karena dari pilihan itu sendiri. Karena dari itu, dengan momentum Idul Fitri ini kita harapkan menjadi momentum silaturahmi. Sebelum kita memperkenalkan perempuan hebat yang hadir di Point of View kali ini, kita saksikan tayangan berikut. Layak sudah umat muslim meraih kemenangan usai menjalani sebulan berpuasa dan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Usai bertarung menahan nafsu dalam diri dan berjuang mengendalikan ego pribadi, sudah pantas kiranya kaum muslimin menikmati Hari Raya Idul Fitri. Kumpul bersama sanak famili, bercengkerama dengan berbagai kisah masa kecil, hingga makan bersama penuh canda tawa akan menghiasi setiap momen Lebaran. Bahagia, kata yang paling tepat menggambarkan keinginan kita menjalani Hari Raya. Harus diakui, tantangan kebersamaan dan silaturahmi kita baik sesama umat muslim hingga sesama manusia tengah mengemuka. Ketatnya proses pemilihan umum 2019 sejak akhir 2018 silam masih memunculkan riak dalam lingkup sosial kita hingga kini. Tak hanya di dunia nyata, saling adu pendapat bahkan saling sindir juga terpantik di media dalam jaringan. Bulan penuh ampunan telah di penghujung, hari kemenangan sudah di hadapan. Masa lalu tinggal sejarah, masa kini ada di depan mata. Demi merajut masa depan lebih baik untuk semua orang. Merekatkan silaturahmi jadi tugas kita semua, dengan semangat mengembalikan kebersamaan kita sebagai bangsa beragam. Iya, itu dia. Idul Fitri sebagai momentum silaturahmi. Ada tantangan yang Idul Fitri di tahun ini, yaitu tantangan dari politik, dari pilihan politik. Kita bahas bersama perempuan hebat. Yang pertama ada Mbak Neni Sumawinata, Managing Partner The Transformation Institute Consultancy di bidang Human Capital Development. Mbak Neni, terima kasih. Selamat. Iya. Sore. Selamat bertemu Mbak Neni. Kemudian ada Mbak Airin, Mbak Priscilla Airin, our Managing Director MyTV. Mbak Airin, apa kabar? Baik. Kemudian selanjutnya ada Mbak Amelia Ganesanti, Talent Acquisition Head Grab. Mbak Anes, terima kasih loh udah hadir. Sama-sama, thank you for inviting juga. Iya. Kemudian ada Mbak Intan Erlita, psikolog juga firm owner dari Hijrah Coach. Mbak Intan, apa kabarnya? Baik, Jackie. Baik. Aku mulai dari Mbak Neni terlebih dahulu. Silakan. Ada tantangan, Mbak Neni. Tantangan silaturahmi. Ini unik, baru sekarang kita dengar. Silaturahmi aja menjadi tantangan, kayaknya berat sekali gitu. Memang itu yang terasa? Kalau lingkungan saya ya, karena saya nganggap kan silaturahmi ini kan jalinan kekeluargaan ya. Jadi baik itu teman atau keluarga langsung, jadi harusnya selalu kita otomatis harus melakukan itu. Nah mungkin ini ada pengaruh-pengaruh, ya baru-baru ini kan ada pilpres, ada yang aduh datang nggak ya, datang nggak nanti yang mau diomongin apa, kayaknya kita harus lepaskan beban ya? Enggak, kita lepaskan beban itu karena tujuannya silaturahmi apa, yaitu kita akan menjalin kekeluargaan, jalinan kasih sayang. Nah selama kita menganggap itulah tujuannya, ya kita harus hadir apapun juga konsekuensinya. This is the right moment ya. Iya, saatnya tepat kan, katanya kita silaturahmi juga kan harus saling maaf-maafan. Betul. Kita kan selama bulan puasa juga harus reflek ya, melihat ke belakang. Apa sih yang udah kita lakukan? Gimana ya kita menjadi orang yang lebih baik? Ya? Tujuannya bulan puasa kan kita gunakan untuk itu. Nah, di waktu silaturahmi, nah hal-hal seperti itulah yang harusnya diungkapkan. Iya, ini ada. Kalau saya bilang ada filosofi yang Mbak Neni sampaikan bahwa selama ditempa di bulan puasa kemarin, sudah ibadah yang sebegitu tingginya, masa gara-gara hal yang duniawi putus hubungan, betul, begitu ya? Betul. Bayern setuju nggak? Seperti Mas Aki bilang, saya rasa memang silaturahmi kali ini tuh berbeda ya. Betul. Kayak memang apa ya, suasana pilpres. Terasa lebih berat. Iya, ya. Suasana pilpresnya itu memang ya cukup dirasakan sih. Masih walaupun sudah lewat, tapi kayaknya kubu-kubuannya belum selesai ya. Iya masih. Jadi
saya sependapat sih, memang agak berbeda tahun ini. Mungkin saat datang dengan baju koko warna putih atau baju koko warna biru pun itu bisa jadi masalah jalan-jalan tahun ini. Gitu. Danes juga merasa ada tantangan dengan ya, tahun ya, ini. Ya. Kalau saya melihatnya lebih kepada bagaimana kita mengatasi ego kita untuk bisa apa namanya tetap penuh dengan semangat silaturahmi terutama di bulan Ramadan ini. Kalau di tempat kita atau kita sendiri sekeliling kita saudara, teman, dekat dan sebagainya, kita biasa mengutamakan bahwa untuk mengatasi perbedaan itu dan ego itu kita biasanya mengutamakan lebih kepada kita bawa makanan apa. Jadi kita temanya. Jadi itu kayak netralisir perbedaan tersebut. Gitu. Jadi tantangan iya lebih ada, cuman kita mencoba untuk netralisir dengan hal yang lain. Gitu. Iya, keluarkanlah effort sedikit. Effort sedikit. Untuk silaturahminya lebih nikmat gitu, dinikmati nikmat. Bersama-sama. Iya. Mbak Intan? Silaturahmi kali ini memang lebih sensitif rasanya, sensitive. Ya, lebih sensitif. Jangan sampai ada yang menyenggol sedikit aja, langsung yang tadinya kita maunya menikmati ketupat, ya kamu salam-salaman, mau saling memaafkan, itu bisa hilang dalam sekejap. Nah mungkin tadi yang dikatakan Mbak Anes benar juga bahwa memang kita mungkin harus punya sesuatu yang menarik untuk supaya mengalihkan pembicaraan tadi. Sama mungkin ada aturan tidak tertulis bahwa ketika silaturahmi itu kita udah nggak boleh bawa-bawa, karena udah selesai juga gitu kan. Jadi itu mungkin bisa menjadi satu termasuk momen di yang grup juga tuh. Iya, jadi momen yang baik sih seperti itu rasanya ya. Jadi salah satu syarat yang tidak perlu dibicarakan, sudah jangan dibicara, diomongin lagi masalah itu. Begini. Dan udah selesai juga kan? Iya. Tapi kalau sedikit lagi masuk ke masalah politik dan demokrasi deh gitu. Saya teringat politisi Amerika pernah mengatakan, jauh sebelum beberapa tahun yang lalu, di Amerika itu saat sedang terjadi pilpres, hal yang sangat sensitif mereka untuk membicarakan siapa yang mereka pilih. Gitu. Oh. Apakah Indonesia sekarang ini sedang memasuki demokrasi yang semakin dewasa, semakin lebih matang, seperti itu? Mbak Dilip. Kalau ya, tadi kalau ditanya, memang saat sekarang tuh agak unik Indonesia. Jadi memang timingnya agak berbeda dengan pilpres yang dulu-dulu. Betul. Kita kan udah mulai mengenal demokrasi. Kita juga kan yang sadar politik udah meningkat sekarang. Masalahnya kita ini masih dalam proses transisi. Kan mungkin masih seperti yang di Amerika tadi. Orang sudah paham itu aturannya. Betul. Jadi pilihan kita siapa kita nggak share. Ya kita nggak sangat pernah private. Sebut. Kalau di sini enggak, sekarang kan pilihan kamu siapa? Saya ini. Kalau perlu ditunjukin di sosmed. Gitu. Nah, harusnya ya, masalahnya kalau bilangin dalam proses tapi belum dewasa. Nah, it takes time lah, perlu waktu. Hanya mungkin kitanya semuanya ini harus saling mengingatkan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Kadang-kadang dalam satu keluarga juga bisa terjadi perpecahan. Ya kita kayaknya harus saling mengingatkan aja ya tujuan ini kenapa. Karena biar gimana, ini udah selesai, kita kan harus move on. Masa kita masih terus membahas ini terus? Padahal kasihan negaranya ya. Tapi saat kita survive dari proses ini, di kemudian hari atau di pemilu selanjutnya, mungkin Indonesia akan lebih matang, lebih dewasa ya, Mbak Irin ya, dalam melihat, terutama mereka yang remaja, yang milenial sekarang ini, mereka melihat dari senior-senior mereka yang sedang berperang dalam tanda kutip begitu. Kalau saya, kebetulan saya penganut luber. Wah, ketahuan umurnya ya berarti. Langsung umum bebas rahasia, saya penganut itu. Jadi, saya termasuk yang tidak pernah share, saya di mana sih gitu ya, saya kiri apa kanan, saya nggak share. Kenapa? Karena dengan posisi kita memimpin misalnya sebuah perusahaan gitu ya, pasti di dalam perusahaan kita itu kan ada yang kiri, ada yang kanan ya. Sehingga kalau misalnya kita mendeklar dan akhirnya dia berpikir karena deklaran itu akhirnya saya jadi lebih pro ke kiri, kan nggak juga. Nah, saya cenderung untuk menyatakan bahwa saya tertutup untuk hal ini. Kenapa? Karena saya mau menghadirkan toleransi itu di dalam lingkungan saya, keluarga besar saya, termasuk lingkungan kantor saya. Okay. Kalau saya itu. Saya ke secara psikologis dulu deh, kembali ke Mbak Intan. Kenapa sih kok sangat personal sekali gitu? Really personal sekali untuk politik yang kali ini gitu. Gini, sekarang ini kan era sosial media, ya kan? Era sosial media ini adalah era di mana buat beberapa orang yang tidak berani vokal secara ketemu langsung, maka sosial media adalah menjadi pilihan dia untuk mengeluarkan apa yang dia rasakan. Apa yang dirasakan loh, bukan belum tentu yang dirasakan itu sesuai dengan orang lain. Tapi kita tuh sekarang masuk fase di mana orang tidak peduli apa pendapat orang lain, yang penting apa yang saya keluarkan saya bisa tuliskan. Ketika sosial media ini semua orang bisa bikin account, akhirnya
tersembunyilah data pribadi dia, maka dia bebas berkata apapun. Nah ini yang menjadi kacaunya di sini, ketika akhirnya dibilang diambil personal ya nggak bisa juga, karena kan artinya sekarang orang bebas berpendapat. Nah masalahnya followernya dia ini kan yang membaca tidak bisa setuju semua dengan apa yang dia dapatkan kan. Nah akhirnya timbullah gesekan-gesekan seperti ini. Makanya kalau kita suka bilang nih bahwa sekarang sebenarnya lebih bahaya ketika berbicara, kalau dulu kan hanya ada personal branding. Sekarang ada social media branding. Ini yang bahaya ketika social media branding, karena satu orang bisa mempunyai banyak branding sesuai dengan apa yang dia ingin ciptakan. Iya, padahal seharusnya kemajuan teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk lebih baik begitu. Harusnya. Contohnya dari Grab justru jadi memberikan lahan pekerjaan. Betul. Yang lain, kadang-kadang teknologi justru jadi masalah juga bagi mereka yang tidak bisa mengolahnya dengan baik ya. Iya, iya, iya benar. Tapi menurut saya sih, saya juga melihatnya dari sisi saya setuju dengan sebelumnya di mana ini adalah proses kita untuk transformasi. Oh iya. Dari yang sebelumnya seperti apa, lalu kita menuju ke arah demokrasi yang sesungguhnya gitu. Di satu sisi ada pengaruh-pengaruh dari luar, salah satunya teknologi yang campur di situ gitu. Jadi secara gampangnya bahwa dua ini melebur menjadi satu dan akhirnya terciptalah kayak struggle kita mau menjadi lebih baik gitu. Saya sih melihatnya seperti itu ya. Jadi kalau dari teknologi sendiri, dari teknologi perspektif, sebenarnya di tempat kita pun kita juga menuju ke arah campaign yang sifatnya tech for good. Jadi kita campaign juga salah satunya misalnya tech ini bukan rusak tapi menuju ke arah perbaikan seperti itu. Jadi sebenarnya sih saya melihat ini sebagai perkawinan antara dua hal ini untuk menuju lebih baik. Iya itu dia. Sama-sama positif, kita punya harapan untuk itu. Tapi juga di momentum silaturahmi ini, kita juga sebenarnya rindu kenegarawanan dari tokoh-tokoh. Kalau kita melihat mereka langsung silaturahmi, mungkin itu juga akan menjadi contoh nih untuk masyarakat. Kita bahas usai yang satu ini.